Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Nah, malam hari ini Lur, aku berharap seduluranku semua seperti aku sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit apapun. Ini aku mau ngejawab komentar dari saudara lamaku yang sekarang balik kampung ya, kembali ke Malang. Assalamualaikum Mas Erwin, yo apa kabare? Nah, mau aku dulu ono komene Mas soal celurit. Iki celurit seko sedulur kita sing celurit Madura, tapi aku cintok seko sedulur sing tinggal neng Cianjur. Mohon maaf ya Mas, aku boso Jawa wis rodok-rodok kaku. Karena gini Lur, Mas Erwin ini orang pertama yang aku kenal dulu saat aku ya ece-ecenya merantau lah gitu Lur, di tanah Jakarta di tahun sekitar awal 97, lebih kurang lupa aku bulannya. Itu Mas Erwin pasti ingat karena Mas itu keluar dari kuliah, maksudnya kampus ini seperti karpet ini. Ketemulah kami dari terminal Lebak Bulus, terus kami ke Pondok Labu, pertemuan kami di Pondok Labu, dan teruslah kami sampai tahun 2003 kami terus bareng. Jadi masku ini yang ngajari aku bahasa Jawa sampai aku sedikit-sedikit bisa ngerti bahasa Jawa, asalnya Malang atau Karangalam ya Mas yo. Nah, dan di tahun berapa itu Mas? Tahun 2000 ya. Mas Erwin ngasih aku celurit seperti ini, tapi enggak seperti ini. Gagang polos, enggak ukir gini, tapi warna coklat tua ya Mas. Tapi paksi tembus juga. Dan celurit itu aku pegang sampai lebih kurang 2 tahun lebih. Terus aku hadiahkan sama adik yang mana ya? Marlan ya Mas ya. Jadi lewat video ini Mas, mana tahu Mas nonton lagi, aku kepingin lagi buatan kawan Mas yang di Malang itu, Cak Sopo itu ya Mas ya. Nah, jadi kok jadi kepingin lagi gitu Mas, karena Mas Erwin kan tahu kayak mana aku atau bagaimana aku dulu kan sama di Jakarta. Nah, ini celurit ukuran 40 Mas, sedang tapi nyaman, enak dipakai Mas. Jadi Lur, dari tahun 2003 hampir sampai kemarin inilah baru aku mulai belajar celurit lagi. Mohon maaf ya Lur kalau mainnya agak sedikit hati-hati aku, karena ini runcing dan tajam ya Lur. Nah, jadi aku ngulang-ngulang nih ya Mas latihan. Jadi buat seduluranku yang senang dengan senjata tradisional dari saudara kita yang dari Madura atau Jawa Timur, sama-sama lah kita latihan. Tapi kalau nggak salah dulu celurit yang dari Mas Erwin yang jenis takabu ya Mas ya, lebih melengkung dia ya Mas ya. Oh, ini bulu ayam ya Mas. Jadi tiap ingat celurit gak mungkin lupa Mas Erwin aku. Nah, jadi malam ini Lur, sama-sama lah kita latihan, khususnya Adin ya. Assalamualaikum Adin yang di Surabaya ya. Surabaya atau Malang ya Din? Karena abang pernah lihat videomu, kau juga main celurit. Nah, atau enggak untuk Adin aja, untuk yang lain mantau Adin juga. Kan Adin udah cukup bilanglah senior dalam mengenal atau memahami senjata jenis celurit ini. Kalau abang kan ngulang lagi Din ya. Jadi kalau sumpama cocok menurut Adin cara main abang ya, alhamdulillah Adin mau tambah belajar. Nah, yang pertama kita kenali dulu celurit kita ukurannya. Nih, jadi kalau kita pegangnya di sini
nggak di sini. Nah ini, nah ini kita tarik dulu deh. Nah ini nyangkut nggak? Oh ternyata nggak. Artinya kalau ini kita buka, ini kan aman. Nah tarik. Nah mau ditarik ini bun, ini artinya aman din. Nah ntar ya lur, aku jauhkan dikit. Nah, nah simpan ini juga berarti aman din. Boleh simpannya datar gini, boleh sedikit ke dalam. Nih baru putar. Nah ini buat seduluranku, ini aja dulu. Nah pelan ya. Ini putar sini, tebas. Jadi nanti kalau putar ini, nah baru putar. Tadi ini putar. Dan ingat buat seduluranku, celurit ini bukan golok. Kalau golok dia kan lurus. Nah, apalagi golok ini termasuk golok pendek. Ini ya lur. Nah, dia di sini di ketemunya. Jadi kalau dibuat seperti tadi, ini golok lebih aman. Nah, nih, nah ditarik langsung bun. Ini golok lebih aman. Nah ini mainnya rapat sini. Nah ini golok nggak akan mengenai. Nah, kan nggak mengenai. Nah, jadi kalau celurit lebih sedikit berhati-hati. Nah ini jangan sampai. Ya kalau sudah mahir silakan. Tajamnya atau runcingnya ini ke dalam gini, nih getarnya. Nah, kalau belum dikhawatirkan nanti tajamnya atau runcingnya menghantam tangan kita sendiri, ya, dulur. Jadi kalau sebaiknya kalau celurit tumpulnya aja, punggungnya maksudnya. Nah ini, nih ya lur, pelan, nih, nah, ini, putar, nah, nih. Simpan, kemudian ini putar. Nah ini, nah jadi pelannya, nah ini pelannya lagi ya. Ini baru, nah ini, ya gitu kira-kira buat seduluranku. Setelah itu putar ini, nih biar seduluran sedikit merasakan perbedaan antara celurit dan golok. Nih depan sama ya, depan celurit ditaruh di sisi luar, jangan sisi dalam. Dalam pun sebenarnya nggak apa-apa, jadi kalau mau aman sisi luar. Nih, nah putar ya, begitu sampai bawah nih. Nah nih kan ya, putar bawah dia langsung putar ini. Nah ini jari sama seperti golok. Nah bas lagi, jadi putar. Nah satu-satu dulu. Nah tapi lurus kalau dapat ya lur. Nah jangan mereng gini, kalau dapat jatuhnya pun sudah dikondisikan dalam genggaman ke bawah gini ya. Ini nah langsung jatuh. Nah nanti bisa dipelajari sama-sama ya lur, karya aku gini ya. Ya nah jangan nanti gini, nah balik gini, berarti jari kita harus dilatih lagi gitu ya lur ya. Sama-sama lah kita belajar. Nah, nah sampai dia jatuhnya lurus gini, baru rubah lagi jarinya. Oke ya, mungkin segitu dulu, nanti ditambah lagi. Jadi itu Mas Erwin, saya selalu ya Mas di Malang sana. Kalau nanti ada rezeki, aku mau pesan sama Mas celurit yang kayak Mas kasih aku dulu tahun 90-an dulu ya Mas ya. Gagangnya polos aja Mas, jangan ada ukiran, jadi genggamnya kan lebih dapat aku Mas. Kalau ini kan ada ukiran, sedikit ada segi itu ya lur ya. Nah untuk putar ini pun upayakan lentur aja pergelangannya. Kalau kaku
dikhawatirkan nanti berputar ke sini, malah nyetuk sendiri, jangan ya. Ya, jadi putar dasar aja dulu. Ini, nah, baru depan, belakang. Putar, depan, tebas lagi. Putar depan, belakang, tebas. Jadi depan, belakang, tebas. Ini aja dulu, pelan-pelan dulu. Ini, nah, depan, baru belakang. Nih, lur, nanti seperti yang tadi yang putar ini. Ya, lur ya. Nah, jadi hampir sini pun dapat. Ini putar, ini dapat. Nih, nah ini nanti kita yang tiga jari. Nah ini, nah ini. Nah ini. Tapi udah main kekuatan jari ya, lur. Kalau jarinya masih lemah, jangan dulu. Nanti baling-baling dia nggak lurus datang ini. Nah, baru ini putar. Jadi kalau untuk latih aja bisa. Makanya itu aku bilang sangat beda dengan golo. Kalau golo itu nilai mudanya lebih mudah karena dia lurus. Diambil gini pun. Nah, ini golo lebih enak. Nah, pelan ya. Ini. Nah. Ini. Nah. Ini golo lebih enak. Maksudnya lebih mudah. Nah, diputar sini. Nah, golok lebih enak. Terus mau diputar ini. Nah, ini putar lagi, lempar, tebas lagi. Mau jatuh gimana? Kalau golok itu lebih dapat nyamannya. Karena bilahnya lurus. Kalau celurit, bilahnya bengkok. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat. Ingat selalu, senjata tradisional bukan untuk kejahatan, tapi untuk melestarikan tradisi dan budaya leluhur kita, apapun suku kita. Pastikan kita tuannya, jangan dia yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan dia. Tetap salam semangat, saya selalu buat semua, dan berterima kasih aku buat sembilanku semua. Apalagi enggak ada ya, sementara itu dulu. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Thank you.